صل على نبينا صل على محمد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa'udhu billahi minash rajim bismillahirrahmanirrahim pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kultum tafsir Al-Quran di episode ini kita akan membahas tafsir dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-61. في هذا الآية، الله سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَهُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمُعَ الْبَحْرَينِ أَوْ أَمْدِيَا حُكُوبًا يعني Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada teman mudanya, "Aku tidak akan berhenti menempuh perjalanan ini sebelum aku sampai ke tempat pertemuan dua lautan, meskipun aku berusaha berkelana berabad-abad lamanya." Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari ayat yang ke-61 ini. Dan beberapa ayat selanjutnya, bahasan tentang peristiwa Isra Nabi Musa Alaihissalam, mulai dilakukan. Para mufassirin mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang ayat ini dan ayat-ayat berikutnya. Kebanyakan di antara para mufassirin menyatakan bahwa ayat ini adalah mengenai perjalanan Nabi Musa Alaihissalam untuk bertemu seseorang. Yang bernama Khidir, lantas timbul pertanyaan: mengapa Nabi Musa Alaihissalam mengadakan perjalanan ini? Terkait hal ini pun terdapat perselisihan pendapat. Sebagian di antara para mufassirin mengatakan bahwa Nabi Musa Alaihissalam bertanya kepada Allah Ta'ala, "Apakah ada orang yang lebih alim daripada beliau?" Maka, atas hal tersebut, Allah Ta'ala pun menjawab, "Ya, ada." Kemudian, Allah Ta'ala terangkan tempat orang itu, dan lantas Nabi Musa Alaihissalam pun pergi untuk menemuinya. Sebuah riwayat lagi mengatakan bahwa ada orang yang bertanya kepada Nabi Musa Alaihissalam, "Apakah ada orang yang lebih alim daripada engkau?" Maka beliau menjawab, "Aku tidak tahu." Kemudian Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada beliau tentang kehadiran orang yang alim tersebut dan ditunjukkan tempatnya. Dan untuk bertemu dengan orang yang lebih alim itulah, maka Nabi Musa Alaihissalam pun mengadakan perjalanan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu taala anhu bersabda bahwa sebenarnya beberapa orang tertentu salah mengerti tentang kejadian ini. Poin penting dari peristiwa ini sebenarnya adalah tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Isra' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah diterangkan tentang berbagai kejadian yang akan dialami oleh umat Islam di masa mendatang, dan dengan cara apa kemajuan tersebut akan dapat dicapai. Kemudian, selain kemajuan yang diterangkan dalam peristiwa Isra tersebut, telah disebutkan pula bahaya-bahaya yang akan menimpa kaum Muslimin, yaitu akan menghadapi penentangan dari kaum Yahudi dan kaum masehi. Di antara segala bahaya itu, yang terbesar adalah penentangan dari agama masehi di akhir zaman. Karena mereka akan menjadi penyebab musibah yang amat besar bagi kaum muslim. Oleh karenanya, untuk memberikan penjelasan tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan peristiwa Isra' Nabi Musa alaihissalam di dalam surah Al-Kahfi ini. Seperti halnya peristiwa Isra Rasulullah SAW disebutkan dalam surah Bani Israil. Peristiwa Isra Nabi Musa alaihissalam ini merupakan peristiwa kasyaf yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Hazrat Birza Basyuruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu taala anhu menyatakan bahwa secara jasmani tidak ada sebuah kejadian yang seperti dijelaskan dalam ayat ini. Adapun dalil penguat atas hal tersebut diantaranya adalah pertama perjalanan Nabi Musa alaihissalam ini sedikit pun tidak disebutkan di dalam Bible sehingga dapat diketahui bahwa kejadian ini secara lahiriah memang tidak pernah terjadi. Menurut riwayat Bani Israel, disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam memang pernah melakukan mi'raj. Dalam kitab-kitab kuno orang Yahudi pun telah disebutkan tentang mi'raj ini. Hanya mereka menganggap bahwa peristiwa mi'raj tersebut dilakukan secara jasmani. Sama halnya, sebagian kaum muslimin menganggap mi'raj Rasulullah SAW dilakukan secara jasmani pula. Kedua, Nabi Musa alaihissalam sebelum diutus kepada Bani Israel hanya melakukan satu perjalanan saja, yaitu ke Madian. Perjalanan beliau ini beberapa kali disebut dalam Al-Quran. Dan istimewanya Al-Quran serta Bible sepakat mengatakan bahwa dalam perjalanan ini beliau hanya seorang diri. Adapun dalam peristiwa yang sedang dibahas dalam ayat-ayat ini, beliau disertai oleh seorang teman yang masih muda. Dalam perjalanan kemudian, teman tersebut tidak ada disebutkan. Sedangkan selain dari perjalanan tersebut, tidak ada perjalanan beliau yang lain yang disebutkan dalam Bible. Jadi teranglah bahwa perjalanan ini dilakukan di alam kasyaf. Ketiga, setelah Nabi Musa alaihissalam diutus menjadi Nabi, tidak ada suatu perjalanan yang beliau lakukan yang terpisah dari kaum beliau. Semua kejadian yang mengenai diri beliau telah tercantum dalam tertib Bible. Tetapi tentang perjalanan ini sedikit pun tidak pernah disebut-sebut. Sebab itu nyatalah bahwa perjalanan ini bukanlah terjadi secara jasmani. Keempat, pernah Nabi Musa alaihissalam pergi 40 hari lamanya terpisah dari Bani Israel beberapa mil jauhnya ke Bukit Fur untuk mendengarkan kalam ilahi. Lalu sepeninggal beliau dalam hari-hari tersebut Bani Israel lantas membuat patung seekor anak sapi sebagai sembahan. Bila dalam masa yang singkat ini demikian hebatnya penyelewengan yang terjadi dalam bangsa Israel, maka bolehlah dikira betapa hebatnya kekacauan yang terjadi jika ditinggalkan oleh Nabi Musa Alaihissalam dalam perjalanan yang jauh dan lama tersebut sehingga akan dikatakan tidaklah bijaksana jika beliau mengadakan perjalanan yang demikian jauh sesudah peristiwa penyelewengan tersebut. Kelima, untuk meninggalkan kaumnya selama 40 hari, Nabi Musa alaihissalam mengangkat Nabi Harun alaihissalam sebagai pengganti beliau. Namun, sesudah perjalanan tersebut tidak pernah disebutkan dalam kitab suci bahwa beliau pernah mengangkat lagi Nabi Harun Alaihissalam, atau bahkan orang yang lain, sebagai pengganti beliau. Oleh karenanya, harus diakui bahwa perjalanan ini pun tidaklah dilakukan secara jasmani, karena tidak mungkin jika Nabi Musa Alaihissalam mengadakan perjalanan, sedangkan beliau... Tidak mengangkat seorang sebagai wakil beliau. Keenam merupakan sesuatu yang berlawanan dengan sunnah para nabi, yakni jika seseorang telah diangkat menjadi seorang nabi, lantas ia meninggalkan kaumnya dalam suatu waktu yang lama. Dari sejarah para nabi, tidak ada seorang pun yang berbuat demikian. Memang, adalah benar bahwa Nabi Isa alaihissalam terpisah dari kaumnya, namun sejatinya perjalanan beliau ini dalam misi untuk mencari kaumnya yang lain yang tersebar di beberapa tempat. Nabi Isa alaihissalam mengadakan perjalanan panjang ini untuk misi pertabligan bagi kaum beliau, tetapi perjalanan Nabi Musa alaihissalam ini bukanlah perjalanan tablig. Dan bukan pula dalam kalangan kaum beliau. Beliau meninggalkan Bani Israel hanya hendak mengetahui saja bahwa apakah memang ada orang yang lebih alim dari beliau. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kultum tafsir Al-Qur'an yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته